Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat tengah hari. Oke, kali ini aku berada di dekat Terminal Bus Meru Raya Ipoh, Terminal Bus Aman Jaya. Ya, ini terminal lumayan besar, bro. Lebih besar macamnya dari Pineng Central. Di sini banyak taksi-taksi. Aku mau masuk dulu. Tadi aku udah masuk sebetulnya. Tadi aku membuat video. Jadi jom kita masuk. Baru hujan ya, licin ini. Tadi aku hampir jatuh jalan. Cik, jom kita masuk. Telepon yang masuk adalah, Pak? Adalah, ini buat story jalan-jalan. Jalan-jalan kalau nak masuk dalam apa-apa, nak bayar. Oke, Cik. Oke, tadi masuk ya. Oke, di sini ada counter informasi. Nah, bang, ini kalau mau beli ini ya. Cut. Nah, di sini beli, tadi aku beli sini, bang. Jom, kita jalan dulu. Ini cut bus ya. Cut bus. Rapid untuk jalan-jalan dekat Ipoh, sebab dia tak ada bayar cash ya kalau naik bus rapid, dia kena bayar guna kad. Oke, jom kita pusing-pusing di sini, ada ruang tunggu. Oke, di sini ada kedai-kedai. Wah, bagian sana banyak tutup. Ini counter tiket ya. Jom, aku mau naik atas dulu. Wow, besar. Ini dua lantai. Jom, kita naik. Ruang tunggu juga lah. Dia bus express sebelah sana ya. Nanti kita jalan sebelah sana. Mau naik dulu, mau tunjuk bagi kawan-kawan yang mau naik bus rapid. Kalau sampai dekat Terminal Aman Jaya, nah, boleh belok sana ya. Oke, jadi sini dia. Kalau mau tunggu bus rapid dari sini ya. Nah, di sini ada tempat duduk ya untuk ruang tunggu. Ini kita keluar dulu. Nah, itu ada bus ya, My Bus. Jadi kalau mau pergi naik bus, mau pergi kemana-mana lah, kena naik bus ini ya. Dari Terminal Aman Jaya ini, beli kad tadi yang macam ini kad ya, naik bus ini T30A, T30E. Nanti dia turun dekat Terminal Medan Kid. Dari Terminal Medan Kid itu nanti boleh naik bus ya, kemana-mana ada arah tujuan dekat Terminal Medan Kid itu. Ini bus-bus rapid lah ini ya. Jom, aku masuk lagi, bang. Ya, beginilah suasana Terminal Bus Aman Jaya, Terminal Bus Meru Raya. Oke, ini ada kedai makan nih, tapi tutup nih. Sebelah sana itu ada toilet. Nah, kita tengok kalau dari atas ya. Ini dua lantai ya, ground floor sama lantai satu ini. Aku di lantai satu ini. Jadi dua lantai, ground floor sama lantai satu. Jual apa? Kue pau. Oke, boleh jalan sana ya.
Silakan turun. Sebelah mana ini? Sebelah sini ya, turun. Ini ada lift. Bukan yang tutup, Pak. Oke. Aku turun. Kita akan menuju tempat terminal bus express. Wow. Oh, ini ada tempat layan diri juga ya. Kalau mau beli tiket sendiri tak payah beratur dekat konter. Oke, aku pusing dulu sini sekejap. Ini ada jual-jual bag. Toilet ya. Ini juga ruang tunggu. Wow. Kalau mau tunggu, beli-beli makan, roti apa. Oh, ini banyak juga orang tunggu. Bang. Ini ada jual minum. Jom kita tengok dia terminal bus express. Bang, tadi saya baru masuk ya. Kita keluar dulu, kita tengok dulu. Biasa. Terminal Aman Jaya. Ikut. Jom. Ini tempat ini ya. Kedatangan bus lah, ketibaan. Wah, tapi baru jalan dia. Panjang ya dari sana. Nah, tengok berapa ini. Sampai platform sana. Oke. Nah, di sini juga ada bus-bus. Tapi ini tak ini lagi ya. Tak jalan lagi. Tadi aku tanya-tanya juga. Tak tahu kenapa. Mungkin karena sebab COVID itu hari ya. Penumpang dilarang masuk kawasan ini. Wow, betul gak? Nah, ini ada Cameron Highland. Ipoh, Butterwood. Oh, ini bus express juga lah. Jadi semua dekat sini bus express ya. Wow, keren bro. Terminal Aman Jaya ini, tengok. Semua dekat sini bus express. Tadi banyak bus dekat sini. Ketibaan. Jalan-jalan. Nah, ini ada Ipoh Taiping. Oh, Taiping bukan bus express lah sebetulnya. Sesama Perak ya. Oke, aku akan jalan. Wah, ini besar sih terminal ini. Lebih besar dari Penang Central. Perak Transit, Ipoh, KLIA. Oh, ini baru datang dia. Pada baru datang, pas baru datang kan. Ini juga ada satu bus. Gila bro, besar gila. Jalan. Bang. Ini ada tempat isi minyak, pam minyak di HSP Petromart.
minimarket. Plus liner. Wow. Banyak betul bus ini. Perak Transit. Wow, ini bus ini ya. Hop on hop off. Ada dekat Pinang ada juga dekat apa? Bus macam ini. Dia keliling ya, ini mungkin keliling Ipoh lah. Aku tapi belum pernah buat dekat Pinang yang bus hop on hop off. Keren. Oke, di sebelah situ ada kedai ya. Tadi aku makan dekat sana. Kedai nasi goreng, mie goreng. Kedai makan lah. Oke, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.